Kak Aja, Kak nak sebut Aja apa kan? Saya Zahra. Zahra. Aja Zahra. Zahra. Is okay. Masjid. Naik kursi. Ah, okay. Bawah. Jerubiah, okay? Boleh, boleh terus. Imam, imam nama apa? Tadi Imam Hamadi. Tadi Imam Hamadi. Imam Hamadi. Imam satu. Ya. Iya. Imam Hamadi yang terlama. Yang harusnya? Ini. Kursi di rutan ni. Kursi tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Terima kasih kepada yang berbahagia lagi dikasihi Puan Hajah Zahra selaku naib pengerusi Biro Halwa Masjid Bandar Baru Udang. Ya ustazah hormati Tuan Imam Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz Imam Hambali, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Bandar Baru Udang, para asatizah, ibu ayah, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Tadi saya sempat dengar imam cakap bersemangat parking . Takut tak ada laluan jalan nanti. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, mari sama-sama kita tanpa melupakan untuk merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kerana Allah selalu memilih kita, memilih telinga kita, memilih hati kita, memilih kaki kita untuk berada di tempat-tempat yang baik. Baik tak tuan-puan berada di rumah Allah? Sangat baik. Ya, mudah-mudahan kita tidak lupa pada pagi ini untuk kita niat i'tikaf. Ya, supaya sepanjang kita berada dalam rumah Allah ini, ya, kita mendapat pahala i'tikaf. Ya, sepanjangnya beribadah kepada Allah insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan mudah pada pagi ini. Ya, dan ustazah memang subhanallah, ya, walaupun ada sedikit kepenatan, tetapi bila melihat ya wajah-wajah, nur-nur wajah puan-puan sekalian, ya, hilang penat tuan-puan. Boleh tak kita ceramah sampai asar? Boleh ya, ke sampai buka puasa terus bagi yang berpuasa ya. Subhanallah, ini manisnya ukhuwah ya, persaudaraan kerana Allah. Ini manisnya sebuah pertemuan kerana Allah dan nanti berpisah juga kerana Allah. Tidak ada kepentingan yang lain, tidak ada tujuan yang lain kecuali sebenarnya. Ya, kita bertemu pada pagi ini tuan-puan muslimin muslimat sebab kita ingin menjadikan saat dan hari kita, tiap langkah kita semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sekarang ni suasana apa tuan-puan? Seminggu dua minggu ni. Hari tu sampai cuti. Sebab apa cuti? Ma'al Hijrah 1 Muharram. Jadi insya-Allah pagi ni tuan-puan tajuk kita ialah Jom Hijrah. Ustazah sebenarnya tak perasan dekat banner tajuk apa ya. Kat banner ada tajuk tak? Tak ada tajuk kan? Okeylah, jadi usah reka sendirilah ya. Nak ajak hijrah tuan-puan sekalian. Ya, nak ajak berubah tuan-puan sekalian. Dan prinsip yang paling penting dalam perubahan, dalam hijrah ialah, dalam perbaiki diri ialah, jangan bertangguh. Ya, kadang-kadang kita tangguh tuan-puan. Nantilah bila anak dah besar besok, kita rajinlah pergi dengan ceramah. Ya, nantilah dah pencen besok. Ya, nantilah macam-macam nanti. Padahal dalam prinsip hijrah, jangan tangguh. Kenapa jangan tangguh muslimin muslimat? Sebab kita tidak pernah pasti apakah kita ada peluang untuk memperbaiki diri kita. Pasti atau tidak? Tak. Tangguh lusa, tangguh tahun depan, tangguh minggu depan. Apakah kita pasti kita ada seminggu lagi peluang yang Allah berikan, atau sebaik saja
kita dengar ajakan, kita dengar seruan, tercetus kesedaran untuk memperbaiki diri. Bismillah, siru ala barakatillah, teruskan perubahan, baiki diri, insyaAllah itu yang terbaik. Tuan-puan sekalian, bercakap tentang hijrah, ustazah teringat kepada satu hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, seorang syekh, seorang ulama, tuan-puan, yang subhanallah, daripada pengalaman hidupnya, daripada ilmu pengetahuannya, daripada petunjuk yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, beliau melahirkan banyak hikmah-hikmah, mengungkapkan hikmah-hikmah yang subhanallah, kemudiannya para ulama yang kemudiannya datang menghuraikan, membincangkan hikmah-hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka di antara hikmahnya, tuan-puan sekalian, yang ustazah nak kaitkan dengan perubahan, ustazah nak kaitkan dengan hijrah, Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebut, ya, dalam bahasa Arab pastinya, tapi ustazah terjemahkan. Ke puan-puan nak yang bahasa Arab juga? Ya, kita nak Arab ustazah, ya. Tak apalah ustazah terjemah, ya, siap-siap. Ibnu Athaillah sebut, tuan-puan, dia kata, jangan kamu berpindah. Jangan kamu pindah daripada satu tempat ataupun satu alam kepada alam yang lain. Atau maksudnya, jangan kamu pindah daripada satu hal kepada satu hal yang lain, satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Tapi dalam hikmah itu, Ibnu Athaillah menggunakan perkataan alam. Jangan kamu pindah daripada satu alam kepada satu alam yang lain, tetapi keadaan kamu sama seperti mana seekor keldai. Tuan-puan, dekat Johor ada keldai tak? Tak ada, ya? Kuda ada. Kuda ada, ya? Tapi kuda bukan keldai, kan? Ya, pernah tengok keldai? Kat mana tengok keldai, kak? TV. Ingatkan kat Mekah ke, kan, ya? Kat negara Arab ke? Okeylah. Tapi tahu kan keldai? Kata Ibnu Athaillah, jangan kamu pindah daripada satu alam kepada satu alam yang lain, tetapi sebenarnya keadaan kamu sama seperti seekor keldai. Keldai itu, tuan-puan, dia berputar, berpusing, mengelilingi penggiling. Penggiling ni nak panggil apa, ya? Lesung ke apa benda? Ya, yang orang giling. Dulu masyarakat Arab, tuan-puan, bila mana nak leraikan gandum, jerami semua tu, dia ambil keldai, pijak, 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 penggiling kat tengah, penggilingan di tengah. Jangan kamu jadi seperti seekor keldai. Keldai tu bergerak, tuan-puan. Keldai tu berjalan. Tetapi keldai itu bergerak, berjalan, hanya berputar, berputar, mengelilingi penggiling tadi, lesung. Pagi sampai tengah hari, tengah hari sampai petang, petang sampai malam, pusing. Di mana bila keldai itu berpusing, bila dia pusing, mula-mula dia pijak kat sini, kan? Bila dia pusing, akhirnya dia kembali kepada permulaannya semula. Pusing lagi sampai balik permulaan. Pusing lagi sampai lagi permulaan. Sebaliknya, pindahlah kamu kepada Allah, daripada makhluk kepada pencipta alam. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan dinukilkan, dipetik potongan ayat Quran, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tujuan matlamat pengakhiran. Ini, tuan-puan, adalah hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, ustazah nak kita tengok sikit satu perumpamaan yang cukup cantik yang telah dibawa oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ingatkan berubah, ingatkan berhijrah, ingatkan dah apa ni, dah jauh, dah pergi ni, dah jauh, dah jadi baik. Tapi rupa-rupanya macam keldai.
Berubah ke tak berubah? Jauh tak perginya? Tak. Apa yang berlaku? Kat situ aja bergelumang kat situ. Subhanallah tuan-puan, kadang-kadang kita rasa, eh dah jauh dah saya berubah Ustazah. Ya? Agak-agak ni sikit lagi nak sampai tahap wali dah ni, contohlah. Ya, dah rasa jauh benar dah berubah ni. Tapi subhanallah, kata Ibnu Athaillah, mungkin tak ke mana-mana pun perubahan tu tuan-puan, tak ke mana-mana. Kita tetap berada pada takuk yang lama. Sebab apa? Sebab kita tidak pernah berpindah daripada alam makhluk, daripada dunia, daripada hawa nafsu. Kita tidak berpindah benar-benar menjadikan matlamat tujuan hidup ialah untuk mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Jadi pada pagi ini muslimin muslimat sekalian, ustazah nak mengajak diri sendiri, seluruh muslimin muslimat, kita nak pastikan kita hijrah sungguh-sungguh. Hijrah yang bagaimana? Kalau dulu bergelumang dalam alam makhluk, suka pujian orang, buat pun kerana orang, ya, hidup pagi petang siang malam itba'ul hawa, ikut hawa nafsu. Sekarang kita hijrah benar-benar wa anna ila rabbikal muntaha, menjadikan Allah tujuan, matlamat, kesudahan kepada setiap sesuatu. Sebenarnya muslimin muslimat, masa ustazah baca hikmah itu baca tentang keldai yang tak bergerak-gerak pun sebenarnya berpusingnya, ustazah teringat kepada satu majalah masa kecil-kecil dulu. Majalah tu namanya ialah majalah Gila-Gila. Siapa ingat majalah Gila-Gila? Angkat tangan. Confirm dah tua. Ya. Makna dah sebaya ustazah lah tu, ya. Orang muda dia tak tahu tuan puan majalah Gila-Gila, eh. Dia tak tahu. Majalah Bujal tahu. Tahu juga. Tua juga, ya. Bambino kenal? Bambino. Dalam Bujal tu ada Bambino. Kenal, ya? Okey, sama-sama tu. Alhamdulillah. Ustazah teringat tuan puan dalam majalah Gila-Gila tu, dia ada satu kartun. Dan oleh kerana ustazah macam tergelak-gelak lah masa kecil, kan, puas hati tengok kartun tu sampai ketua ingat. Seorang tukang ceti, ya, pengutip utang. Biasa dia pakai baju kurta tu, kan, ya, lepas tu kain tu digulung-gulung-gulung, lekat balik atas pinggang, ya. Dia kutip hutang, kutip hutang, kutip hutang sampai malam, kutip hutang naik basikal. Sehingga daripada berjumpa orang, kutip hutang kan jumpa orang, kan, sampai dia berjumpa hantu. Ya, jangan tanya kat negeri mana berlaku tu salah. Ini kartun majalah Gila-Gila, ya, sebab tu datang ceramah awal-awal, jangan dengar ujung-ujung. Jadi bila dia nampak hantu tuan-puan, dia nak lari. Cepat-cepat dia naik atas basikal dia. Dia kayuh selaju-lajunya, ya, sampai menitik-nitik air peluh ni, nitik-nitik peluh. Tapi dia heran tuan-puan, semakin laju kayuhan dia, semakin banyak peluh dia, semakin dekat hantu tu. Ayah tu heran. Sebab patutnya makin jauh hantu tu. Sebab kita ni laju dah ni bawa basikal ni. Tapi rupa-rupanya tuan-puan, dia memang kayuh laju, 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 tapi tak bergerak basikal dia. Sebab apa basikal dia tak bergerak? Ingat tak basikal zaman dulu? Ah, tupang dia tu macam mana? Yang kat tayar belakang tu, yang macam tu tu. Ramai orang tua sini, eh. Ingat belaka cerita ni. Budak-budak, orang muda tak tahu tuan-puan. Dia tak boleh ada gambaran macam mana rupa basikal zaman dulu. Jadi bila dia tak angkat tumpang dekat tayar belakang tu, itu memang kayuh je lah, kayuh. Emang benar kayuh. Ya, zaman sekarang banyak basikal kayuh tak pergi mana-mana. Nak kurus badan. Duk situ basikal, kan, kayuh tak sampai mana. Dia situ juga.
Jadi dia kaya tu walaupun berpeluh, walaupun penat, walaupun lelah, tapi dia tak ke mana-mana. Dia tetap di situ. Kadang-kadang ustazah gambarkan, tuan-puan, apakah aku demikian ya Allah? Penat-penat, lelah-lelah, letih-letih, tapi aku tak berkayuh ke mana. Kat situlah bergelumangnya apa dia? Itba'ul hawa, ikut hawa nafsu. Penat tak tuan-puan ikut hawa nafsu? Penat tak ikut hawa nafsu? Penat tak kak? Penat. Mau tak penat? Teringin sangat ni kain tudung tu. Ya Allah, tak boleh dah tu. Itu mesh sangat dah tu dengan baju mak tu. Ini padahal penat ni tuan-puan. Kata tadi nak tidur kejap sebab penat. Tapi letak-letak kepala atas kata, tak boleh, datang balik imej tudung tu. Siap dengan keronsang-keronsang. Ya, dah nampak dah ni betapa matchingnya tudung tu dengan baju yang kita ada. Siap balik semula. Siap balik. Anak cakap, mak kata, mak kan penat. Ah, tak apa, tak apa. Mak takut orang lain ambil sekarang. Tengok tuan puan, ikut hawa nafsu juga penat. Mengumpul dunia penat tak tuan puan? Penat, ya Allah. Lelah tuan-puan. Keluar seawal pagi, cari dunia, dunia, dunia. Kenapa ustazah kata cari dunia? Sebab telinganya tidak pernah mendengar hayya 'ala salah, tak pernah dengar. Cerita dia cerita cari duit. Cerita dia cerita cari rezeki, tapi tidak pernah berbaik-baik dengan yang empunya rezeki. Sampai malam, masya-Allah tuan-puan. Ada yang atas nama nak cari rezeki tuan-puan dengan hujannya, dengan ributnya, dengan panasnya. Allah lelahnya tuan-puan. Tapi apakan daya? Dahinya tidak pernah sujud ke tanah. Tak pernah sujud. Kalau ada pun sekali-sekali. Bayangkan tuan-puan, lelahnya mencari dunia. Sanggup bangun pukul 4 pagi, masak nasi, goreng ikan bilis, buat sambal nasi lemak, buat kari pap, buat kuih pau. Ni subhanallah, ini atas nama nak cari kehidupan tuan-puan. Boleh bangun pukul 4.30 pagi, pukul 5 pagi. Terus pergi depan rumah, buka payung tuan-puan sekalian nak berjual. Tapi kesian ketika mana Allah menyebut, ketika mana panggilan hayya 'alas-salah, as-salatu khairum minan naum, dia rasa itu untuk orang lain bukan untuk dia. Tengok-tengok jam 7.30 pagi, dah gelap dah awan. Turun hujan, lebat pula. Terpaksa tutup balik payung tuan-puan sekalian. Sedih, mau tak sedih. Dah buat 4.30 pagi lagi, nak jual. Tapi kita tetap melihat orang seperti ini berpenat lelah, naik basikal, kayuh laju-laju. Tapi tupang tayar belakang dia tak angkat. Dia tak ke mana-mana. Ya, sebab itu penting sekali tuan-puan, kita bertanya kepada diri kita masing-masing kepada pagi ini, ke mana kita nak berhijrah. Perubahan yang bagaimana yang kita nakkan? Apa syarat-syarat penting supaya kita istiqamah dalam hijrah? Itulah yang insya-Allah kita akan bincang sedikit sebanyak dengan izin Allah pada hari ini, mulai sekarang sampai berbuka puasa. Tadi kan pilih buka puasa kan? Ya. Tapi gile-gile lah penceramahnya. Ya, mula-mula ustazah. Lepas tu ustazah berkenan yang kat dinding-dinding tu, yang belakang-belakang jadi penceramah nombor 2 insya-Allah, ya. Tuan-puan sekalian, muslimin muslimat yang ustazah kasihi sekalian. Bila sebut tentang hijrah, tadi kita ambil prinsip yang pertama, hijrah tak boleh bertangguh. Baiki segera tuan-puan, baiki segera. Ya. Sebagai seorang ibu, terlalu banyak yang harus kita perbaiki. Setuju tuan-puan? Baiki. Bila sebut baiki, nak jadi ibu ayah, mesti package. Ikhtiar, doa, tawakal. Itu mesti berlaku ketika mana seorang ibu dan ayah hijrah nak ubah diri mereka, nak ubah cara mereka, nak ubah ikhtiar mereka, nak ubah, kukuhkan lagi doa mereka. Harus hijrah tuan-puan. Sebab kita bukan yang terbaik.
Kalau ada yang sudah merasakan diri dia, oh dah baik dah ustazah, saya dah buat yang terbaik untuk anak saya. Tak apalah, boleh balik dah lah. Kalau dah boleh buat yang terbaik, InsyaAllah kita hadir ni sebab kita rasa kita belum terbaik. Tuan-puan, ada seorang anak ustazah nak ambil periksa. Dalam ramai-ramai anak tu, dia anak-anak ni lain-lain ya tuan-puan, betul kan? Setuju tak? Setiap anak ni lain-lain. Sungguh. Ustazah baru dengar daripada sahabat ustazah, dia pun ada 12 orang anak. Dia kata lain-lain, lain-lain. Ustazah pun sama. Ada beberapa orang anak memang lain-lain tuan-puan. Jadi ada salah seorang yang nak ambil periksa. Masa solat hajat dekat sekolah dia tuan-puan, ustazah nak dapatkan feel tu, nak dapatkan jiwa tu, ya, nak dapatkan jiwa tu untuk berdoa. Ustazah kata kenapa berat rasa hati ya Allah. Berat je hati tu, rasa macam dia tak betul-betul dengan jiwa tu tuan-puan. Dan ustazah rasa padahal anak ni sangat memerlukan doa yang terbaik daripada ibu dia. Sangat memerlukan. Tapi ustazah tak jumpa rentak doa tu. Memang boleh tuan-puan kita doa, ya Allah, ya Tuhan, bagilah anakku kejayaan. Itu memang boleh, memang biasa kita buat. Tapi ustazah nak dapat jiwa tu tuan-puan, nak bagi satu ayat, satu permohonan, satu harapan, satu doa kepada Allah yang boleh mencairkan hati ustazah sendiri, yang boleh melembutkan hati ustazah sendiri sebagai seorang ibu. Untuk cari lah Allah, apa benda aku nak doa ni ya Allah, apa aku nak doa supaya tolonglah anak aku ni ya Allah, bagilah dia berjaya, bagilah dia cemerlang. Mungkin ada lemah sana sini lah ustazah dengan anak juga dalam usaha jihad ilmu. Sehingga Allah bagi pencerahan, ustazah jumpa dengan satu ayat. Ya, Allah bagi pencerahan tuan-puan, dapatlah karang satu ayat doa. Ustazah doa macam ni tuan-puan. Ya Allah, ya Tuhanku, anak ini ya Allah mungkin tidak memiliki ibu yang terbaik. Siapa ibu dia? Ustazah lah. Sedap kata korang tu kan? Ya. Ya Allah, anak ini mungkin tidak memiliki ibu yang terbaik ya Allah. Sian dia, dia tak ada ibu yang terbaik. Tapi tolonglah ya Allah, sebab dia ada Tuhan yang terbaik. Dia ada Allah yang terbaik. Tolong ya Allah, Rabbana la tu'akhidna innasina aw akhtana. Jangan ambil kira silapku, jangan ambil kira lupaku, jangan ambil kira kelalaianku. Kerana anak ini mungkin tidak memiliki ibu yang terbaik, tapi sekarang aku bermohon ya Allah, atas nama anak ini hambamu, dia memiliki Tuhan Allah yang maha terbaik. Maka bagilah dia kejayaan ya Allah. Kalau ustazah sandarkan dengan diri ustazah sebagai ibu tuan-puan, ustazah fikir anak ustazah takkan berjaya tuan-puan. Takkan berjaya. Terlampau banyak lemahnya, silapnya, khilafnya. Terlampau banyak tuan-puan. Tapi ustazah terpaksa harus wajib menyandarkan dengan apa? Kau maha baik ya Allah. Kau maha bijaksana. Kau maha kaya. Kau maha adil. Tolong bantu hambamu. Hambamu ini anakku, anakku ini hambamu. Dan ketika itu tuan-puan ya Allah, ustazah rasa lapangnya dengan doa tu. Ulang. Ustaz pula bila anak nak masuk periksa, hantar dekat depan sekolah. Ustaz pegang tangan anak tuan-puan. Katalah namanya Ayu lah ya. Tak ada pun nama anak ustazah Ayu. Ini bukan cerita sebenar ya. Bukan nama sebenar. Ayu, hari ni Ayu nak periksa. Abah nak bagi tahu Ayu, sekarang abah benar-benar bertaubat kepada Allah. Abi benar-benar bertaubat kepada Allah.
Sekarang Abi istighfar kepada Allah dengan lafaz astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sambil pegang tangan anak, dia nak masuk dalam apa Yesus sekejap. Abi bertaubat, Abi beristighfar kerana Abi takut dosa Abi menjadi halangan untuk anak Abi meraih kejayaan. Dalam masa yang sama, Abi mohon maaf. Kalau selama Abi mendidik Ayu, ada apa-apa banyak kedapatan sesuatu yang menyinggung perasaan Ayu sebagai anak. Masuklah periksa dengan tenang. Urusan Ayu dengan Abi selesai. Abi redha dengan Ayu dan Abi menyelesaikan urusan Abi dengan Allah dengan taubat dan istighfar. Masa Ustazah dengar tuan puan, sebab Ustazah pun tak sangka suami Ustazah nak cakap macam tu. Ustazah kata, ya Allah, sedihnya ni yang mendengar ni, menangis-nangis. Lepas tu anak pun maafkan dia, maafkan dia, tolong redha, tak ada masalah, pergi fix. Dan Ustazah cakap macam tu dengan Allah, wahai Allah, aku bukan mak terbaik bagi dia. Sian dia, dia tak dapat mak yang terbaik, sian dia. Aku bukan mak yang terbaik. Tapi tolong ya Allah, kau adalah Allah yang terbaik. Bagi dia kejayaan ya Allah. Sinarkan masa depan. Ini sandaran tuan-puan sekalian. Sebab kita tak rasa kita yang bagus. Betul kan tuan-puan? Kalau rasa dah terbaik, tak payah hijrah dah lah. Tak ada benda nak baiki. Tapi subhanallah, banyaknya yang nak dibaiki, banyak. Kadang-kadang kita jadi macam murung je tuan-puan. Sugol je rasa. Kenapa? Sebab kita tahu terlampau banyak yang nak dibaiki. Sugol je. Tak ceria. Sebab apa tak ceria? Nampak di mana yang kita harus baiki. Dan adalah satu keaiban yang sangat besar kalau kita tak nampak apa yang kita patut baiki. Tak nampak apa yang kita patut ubah. Entahlah Ustazah dah elok belaka dah cik buat. Doa dah. Dia kata. Ya? Seolah-olah macam tak ada benda lain dah nak buat tuan-puan. Subhanallah, muslimin muslimat, Ustazah minta maaf tuan-puan, nak berkongsi ya, satu keluarga tu. Ada satu keluarga yang Ustazah sangat ribetah dengan keluarga itu. Ribetah ni maknanya cemburu. Bila sebut cemburu tuan-puan, bukan cemburu nak menjatuhkan orang, tapi cemburu dalam keadaan hati kita merintih kepada Allah. Ya Allah, bagilah aku juga macam tu. Ya Allah, bagilah macam tu juga. Ribetah. Dan menggerakkan kita untuk usaha, baiki diri, ikhtiar, doa, lebihkan hubungan dengan Allah, supaya kita dapat juga nikmat seperti itu. Sebuah keluarga tuan-puan, yang kalau tak silap Ustazah, sebab saya selalu lupa nak kira berapa jumlah ahli keluarga tu yang sebenarnya. InsyaAllah balik Kuala Lumpur ni Ustazah pastikan ya, berapa jumlah yang sebenar. Tapi seingat Ustazah lah, 14 orang Ustazah rasa. Seingat Ustazah. Ya? Ramai ya anak dia. Tolak dua orang yang tidak hafal Al-Quran. Jadi ada berapa orang yang hafal? Lebih kurang 12. Cuma Ustazah baru teringat malam tadi tuan-puan, sebenarnya keluarga tu kena tolak seorang lagi, sebab anak yang seorang lagi tu meninggal masa kecil, umur 2 tahun ke 3 tahun. Jadi dah simpan seorang tuan-puan, sedia menanti seorang anak yang kurang upaya. Ya, subhanallah. Anak sulung kurang upaya tuan-puan, sampai meninggal umur 2 tahun lebih, Allah gantikan dengan delegasi hufaz. Sabar sajalah. Allah gantikan dengan delegasi hufaz, orang yang hafaz Quran. Maknanya kurang lebih Ustazah percaya 11 orang anaknya hafaz Quran. Yang 2 tu bukan tak hafal, sedang menghafaz. Sedang, kecil lagi. Darjah 3, darjah 5 kot, darjah 4, tak ingat dah. Ramai tak tuan-puan anaknya hafaz Quran? Ramai. Bukan hafal Quran yang jenis hafal lupa. Ada juga tuan-puan.
ya, anak kita harta tahfiz, dia mengapa Quran juga, tapi cuba tebuk. Cuba tebuk. Asyik keliru je dia cakap kan, ya. Jadi kalau hafal untuk lupa, kurang kualiti. Ini kualiti grade A, tuan-puan. Subhanallah, anaknya menghafaz Quran sehingga ada di antara mereka yang sampai dapat allowan bulanan daripada sebuah kerajaan negeri. Yang nak dapat allowan bulanan hufaz, syarat dia mesti tasmiq Quran, tebuk dapat, tebuk dapat, tebuk dapat. Yang dapat allowan hufaz ialah penjaga Al-Quran, bukan hafal saja. Kalau hafal lupa, kerajaan negeri tak bagi allowan. Itu rezeki anak tu, tuan-puan. Maknanya ustazah bukan nak cakap pasal allowan dia, tapi ustazah nak cakap pasal kualiti hafalan dia. Masuk pertandingan menghafaz Al-Quran, anak kita mungkin hafal Quran, berani tak nak hantar masuk pertandingan hafaz Quran? Kalau hanya hafal tak ingat, tak usahlah hantar, tuan-puan. Sian ke anak kita, takut terkencing hantar pentas, tak boleh nak jawab, tuan-puan, kalau tak ingat. Tapi hamba Allah, keluarga yang ustazah maksudkan, anaknya masuk pertandingan hafazan Quran, Johan antarabangsa, Johan kebangsaan. Pernah tahun 2009, oleh kerana Johan-Johan tu jadi tetamu kerajaan Arab Saudi pada musim haji. Subhanallah, Allah bagi mereka suara yang lunak, tuan-puan. Allah bagi mereka bacaan yang sedap, tuan-puan. Bulan Ramadan tinggal mak bapak je dengan adik yang kecil-kecil. Yang lain mana? Berebut masjid-masjid ternama di seluruh Lembah Kelang untuk dapatkan anak-anak ini. Tuan-puan kenal Masjid Negara? Pernah dengar Masjid Kampung Baru? Bukan, bukan, bukan masjid kecil-kecil, tuan-puan. Subhanallah. Ada di kalangan anak tu yang boleh tarannum Quran lagi, tahu qiraat itu, qiraat ini. Subhanallah. Anak-anaknya berkesempatan belajar dengan syekh-syekh dekat Azhar sana, tuan-puan. Talaqi bacaan dengan syekh buta, syekh celik, semua ada belakang. Dapat sanad. Ada anak perempuannya, tuan-puan, dapat sijil syahadah. Maksudnya hafaz Quran, kemudian hafal bagi betul-betul mantap, mantap, mantap. Nak hafaz Quran, nak tasmiq Quran secepat-cepat yang boleh, sehingga anak tu boleh buat lebih kurang pukul 2 petang mula, habis sebelah malam 30 juzuk tasmiq Quran. Tak nak bagi salah. Anak perempuan tu, tuan-puan, macam mana rasa? Ustazah melihat dengan ribetah dan cemburu. Sedang mungkin ada anak kita usia nak masuk PT3, tuan-puan, tak khatam lagi baca Quran, bukan hafaz, baca Quran. Cuba bayangkan, Allahu Akbar. Allah kurniakan kepada keluarga itu. Yang ustazah terbayang, Allah. Jangan cakap akhirat, tuan-puan. Atas dunia, mak bapak tu dah senang dah, hati senang. Kalau meninggal dunia, agak-agak cukup tak 14 orang anak untuk uruskan jenazah? Cukup tak, tuan-puan? Lebih dari cukup. Anak yang mana satu ni nak jadi imam solat jenazah? Agak-agak bertolak-bertolak tak? Tak, semua nak jadi imam solat jenazah mak ayah. Cukup dengan anak-anak tu saja angkat jenazah ke kubur, selesaikan, mandikan. Dan bukan calang-calang, lidah mereka ialah lidah yang 24 jam hampir, tuan-puan, Quran, Quran, Quran. Boleh bayang tak kedudukan yang ibu ayah itu insya-Allah akan dapat, insya-Allah. Ya Rab. Itu belum akhirat, tuan-puan. Berebut yang mana satu nak pakaikan ibu ayah mahkota kebanggaan, yang mana satu? Boleh dengan yang sulung, boleh dengan yang kedua, boleh dengan adik yang perempuan, boleh saja, insyaAllah. Ribetah, tuan-puan, cemburu. Bila sebut ribetah, cemburu, maknanya apa? Ada benda yang kita harus perbaiki. Sebab kita hanya melihat senangnya saja. Kita hanya melihat hasilnya saja. Latar belakang ibu ayah tu siapa?
latar belakang mereka ialah mereka orang yang membangunkan sebuah pusat tahfiz lebih 25 tahun lepas. Dah lama. Semasa menumpanglah tahfiz tu tuan puan kat surau sana, masjid sana, kena hambat pergi tempat lain. Dapatlah rumah kecil yang kadang-kadang tempat masaknya jauh. Ini usaha tengok 25 tahun sudah. Tolaklah dengan troli hantar makanan. Subhanallah, perjuangan kedua-dua suami isteri ni untuk jaga anak orang lain macam jaga anak sendiri, tuan-tuan. Anak dah satu dan dia dua, mak dia dah hantar masuk asrama. Yang menjaga suami isteri inilah. Basuh kain pun tak pandai. Jaga keselamatan anak orang ni satu-satu. Oi, tak ada cerita tuan puan. Tanya pengusaha tadika, tanya pengusaha nursery, tanya pengusaha sekolah, macam mana boleh tidur lena tak lepas kita buat kerja amal tersebut. Tak boleh lena tuan puan. Teringat keselamatan anak orang, ya, kejayaan anak didik kita macam mana. Itu yang ditanggung oleh ibu ayah tadi lebih 25 tahun. Lahir ribuan hufaz daripada dengan izin Allah usaha mereka. Jadi kalau itulah usaha mereka, jalan yang mereka tempuh sehingga melahirkan ratusan, malah saya rasa ribu tuan-tuan anak-anak yang hafaz Quran, jaga macam anak sendiri, maka tidak peliklah Allah mempermudahkan urusan anak-anak mereka. Mudah urusan anak mereka. Kalau kita hanya hidup untuk diri kita sendiri semata-mata, jaga keluarga kita saja, jaga anak kita saja, anak orang lain biarlah, tak pedulilah anak orang lain, tuan nak jalan rumah sebelah. Ustazah fikir susah juga kita nak dapat sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi kalau kita bergerak tuan-puan, baiki diri, ubah keluarga kita, baiki keluarga kita, dalam masa yang sama manfaatkan diri kita kepada masyarakat, makmurkan masjid sama-sama tuan-puan, tolong bantu para ahli jawatan kuasa makmurkan tempat kita, qaryah kita dengan majlis-majlis ilmu, insya-Allah sentuhan itu, perubahan itu akan bawa banyak kebaikan kepada keluarga kita sendiri. In tansurullaha yansurkum. Barang siapa menolong untuk meneguhkan agama Allah dengan apa cara pun tuan-puan, yansurkum, Allah yang akan menolong kamu. Kamu nak apa? Nak anak soleh? Yansurkum, Allah akan tolong kamu. Kamu tolong agama Allah. Kamu nak apa? Nak bahagia rumah tangga? Yang surkum. Tapi kamu apa dia? Intansurullaha. Kamu kena tolong agama Allah. Kamu nak apa? Nak sehat? InsyaAllah Allah boleh bagi. Tapi apa dia? Intansurullaha. Kalau kamu tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan tolong kamu. Rupa-rupanya tuan-puan, dengan kisah yang ustazah sebut tadi, ada benda kita nak baiki. Apa dia? Hebatkanlah sumbangan kita juga kepada masyarakat. Jagalah masyarakat kita tuan-puan. Jangan berat mulut nak tegur anak orang lain dengan hikmah. Jangan cakap lagi itu anak orang, bukan anak kita. Tegur dengan kasih sayang, tegur dengan hikmah, nasihat. Buat sesuatu, kita tengok penyakit masyarakat sama macam penyakit kita sendiri. Maka insya Allah ini adalah rumah-rumah tangga yang akan tertolong ataupun akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ribetah itu, cemburu itu menyebabkan kita berubah. Doa kita kena baiki. Betul kan tuan puan? Dia kena baiki. Dan kita ambil prinsip yang seterusnya. Bila sebut tentang hijrah tuan puan sekalian, agak-agak hijrah apa yang paling penting? Nak hijrah apa? Kadang-kadang ada orang baiki-baiki, bukan baiki apa? Baiki fizikal. Ya, dia baiki image luar semata-mata. Dan dia sanggup spend pelaburan untuk baiki image luar ribu-ribu. Tapi tidak sanggup untuk baiki ada satu benda yang lebih penting daripada itu. Betul kan tuan-puan? Apa yang kita nak hijrahkan ialah hijrah hati, qalbun salim, hati yang bersih. Tak ada nilai apa kalau hati tak bersih.
Tidak ada nilai apa kalau hati tak bersih. Bersihkan hati. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahul azim. Seperti mana Allah telah mengutuskan Nabi di kalangan kamu, kama arsalna fikum rasula. Apa tugas Nabi, tuan-puan sekalian? Yatlu alaikum ayatina. Nabi bacakan ayat-ayat Allah. Nabi bacakan ayat-ayat Allah untuk kita tadabbur, ambil perhatian. Wa yuzakkikum, bersihkan kamu, cucikan kamu. Ya, nak bagi tahu sampai Allah utus Nabi untuk ajar agar kita dibersihkan. Cita nak bersih-bersih, nak cuci-cuci ni tuan-puan, kena ikut Nabi, kena rujuk Nabi, kena bersama dengan panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke boleh cuci-cuci sendiri je. Ya? Tak tuan-puan. Bayangkan keperluan kita kepada qalbun salim, hati yang bersih. Sebut tentang hijrah, kita tengok betul-betul cerita hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hijrah daripada mana ke mana, tuan-puan? Daripada Mekah ke Madinah, ya. Sekarang Nabi dah hijrah lah. Ni cerita ni kita ambil Nabi dah hijrah dah, dekat Madinah dah. Apa yang berlaku tuan-puan bila Nabi nak lantik pemimpin-pemimpin, ketua-ketua, pendakwah-pendakwah. Ketua-ketua pendakwah nak dihantar ke banyak delegasi-delegasi. Ya. Ada satu perkara yang harus kita lihat. Berkait dengan kualiti jiwa, kualiti hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengetahui kualiti jiwa orang-orang muhajirin. Orang muhajirin siapa dia? Yang bersama hijrah daripada Mekah ke Madinah. Agak-agak terbukti tak hati mereka? Terbukti. Kecuali ada seorang dua yang ada mulut-mulut cakap, eh dia tu hijrah bukan sebab Allah dan Rasul. Dia tu hijrah sebab tunang dia. Yang itu dah diselesaikan dengan Nabi menyebut sebuah hadis, innamal a'malu bin niyat. Tapi sebahagian besar yang lain-lain sudah benar-benar kelihatan bukti keimanannya tuan-puan, bukti hatinya. Apa buktinya? Mereka sanggup berhijrah dengan Nabi. Mereka tinggal segala-galanya tuan-puan dekat tanah air yang mereka sangat sayang. Tinggal semua. Harta pun tak mampu nak bawa. Rumah-rumah mereka tinggal. Kemudiannya kafir Quraisy ambil, lelong, jual sesama mereka tuan-puan. Jadi Nabi tahu tuan-puan kualiti iman, hati, qalb orang-orang muhajirin. Tetapi nak ditunjukkan kepada ummah bagaimana pendekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana nak dilihat jiwa orang-orang Ansar. Ni orang Ansar ni baru jumpa ni, baru jumpa. Kan kalau dah lama lebih kenal jiwa dia, hati dia. Macam kita lah tuan puan. Ini kita kenal-kenal macam ni je. Yang lebih kenal lagi, jom. Ya, duduk dengan ustazah seminggu. Nak duduk dengan ustazah seminggu. Nanti akan lebih kenal ustazah macam mana. Oh, kuat makan rupanya ustazah tu. Dia kata. Dia akan keluarlah bila dah duduk sekali. Ya. Jadi sekarang orang-orang Ansar. Memang orang Ansar sangat teruja nak sambut Nabi. Teruja sangat. Allahu Akbar. Masing-masing memanjat bukit, gunung, bangunan. Pokok-pokok nak duduk ke atas pucuk tu. Sebab apa nak jadi orang paling tinggi sekali biar boleh tengok. Jadi orang pertama tengok rombongan Nabi SAW masuk ke Madinah. Tetapi tuan-puan sekalian, itu tidak memadai.
apa yang berlaku ialah Nabi SAW bila malam, tuan-tuan, ketika semua orang lain tidur, Nabi keluar. Nabi keluar. Nabi mencari rumah-rumah Ansar. Nabi letakkan telinga Nabi yang mulia, tuan-tuan, di luar dinding rumah Ansar. Bila Nabi letak telinga Nabi di luar dinding rumah Ansar, Nabi mendengar tuan rumah Ansar sedang baca Quran. Baca Quran, menangis, baca Quran, menangis. Nabi pergi ke rumah Ansar yang lain, tuan-tuan, letakkan telinga Nabi. Nabi mendengar tuan rumah Ansar sedang berdoa kepada Allah. Wahai Allah, ampunkan aku. Siapa lagi yang boleh mengampunkan dosaku kecuali Engkau? Nabi letak telinga di luar rumah Ansar. Nabi dengar dalam rumah itu orang Ansar tahajud, solat, berzikir, munajat, menangis di hadapan Allah. Subhanallah. Kemudian esok lusa, nama-nama inilah yang Nabi pilih sebagai ketua. Nama-nama inilah yang Nabi pilih untuk diberikan amanah. Apa tujuannya, tuan-puan sekalian? Sebab nak cek hati masing-masing. Masakan amanah nak diberikan kepada orang yang hatinya busuk? Masakan amanah nak diberikan kepada orang yang hatinya kotor? Ini amanah harus diberikan kepada yang qalbun salim, hati bersih. Seolah-olah nak tunjuk, tuan-puan, pendekatan nak nilai bersih tak bersih hati sangat terkait dengan aktiviti kita, dengan sikap kita, dengan rutin kita pada waktu orang lain semua tidur, waktu malam. Sangat terkait. Kita selalulah, kan, sekarang kan kita kata kalaulah Nabi bersama kita, kan? Ada lagunya, kan, nasyidnya. Lau kana bainana al-habib. Kalaulah bersama-sama kita ini ada Habib, ada apa dia? Ada kekasih hati kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ustazah terbayang begini, tuan-puan. Nabi letakkan telinga Nabi yang mulia di luar rumah kita, apa yang Nabi dengar? Nabi dengar apa, tuan-puan? Berdengkur. Tak tahu ni jantan betina yang berdengkur ni sama kuat ni. Dia tak tahu ni isteri yang berdengkur ke suami berdengkur. Dia berlawan sama kuat. Dengan anak lagi 5.5 berdengkur lagi, berlawan. Betul tak, tuan-puan? Kalau Nabi, yang kita selalu guna kalau Nabi bersama kita, cubalah letak Nabi pergi tengok rumah kita. Tengok apa yang orang mengaku beriman ni buat malam-malam. Mengaku beriman, ceramah sana sini, pergi dengar ceramah sana sini. Selalu rasa diri lebih baik daripada orang lain. Mari sekarang kita tengok apa dia buat waktu malam. Mari kita tengok apa berlaku 1/3 malam, 2/3 malam. Harus yang Nabi dengar mungkin boleh jadi hanya dengkuran. Sampai kiamat nama kita tak pernah naik, tuan-tuan. Tak pernah jadi orang pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab nak boleh bangun malam ni, tuan-tuan, kekuatan apa yang diperlukan nak boleh bangun malam? Cuba kita cakap daripada pengalaman ya, tuan-tuan sekalian. Kekuatan apa yang diperlukan untuk menghidupkan malam? Kekuatan hati. Kekuatan jiwa yang bersih. Kalau fizikal kuat, tuan-puan, ramai orang fizikalnya sangat kuat. Abang-abang sado. Sekarang bukan abang yang sado, acik pun sado. Ya, akak-akak pun sado juga sekarang. Subhanallah, kuat-kuat belaka. Kalau kenduri tak payah risau, ustazah. Selagi ada kat timah tu semua beres, periuk belanga semua diangkat. Kuatnya kat timah. Yang angkat berat lagi lah, tuan-puan. Beratus kilo ni seluruh tenaga angkat. Seluruh tenaga. Kita tengok pun takut. Ya Allah. Semua tu nak angkat berat. 200 kilo, 150 kilo angkat. Dan angkat letak balik, kan? Ya? Kuatnya. Semua orang kata, oh kuatnya.
Tapi yang kuat-kuat tadi dan tuan, termasuk kita juga yang kita kata kita kuat, kita kalau shopping utara selatan, utara selatan bangunan tu insya-Allah boleh tawaf sa'i ustazah. Ya. Alhamdulillah tak penat lah, tak penat. Ah, punya kuat. Tapi nak tanya satu aja. Walaupun kita ada kekuatan tahap tersebut, tapi mampu tak kita nak tolak, nak angkat sehelai selimut? Selimut tuan puan berapa kilo? Mana tahu ya, Bandar Baru Udah selimutnya memang berat. Ya, 2.5 kilo Ustazah. Ya. Selimut ni nipis melayang. Nipis ya selimut, ya Allah. Kadang-kadang rasa nak ketuk-ketuk kita ni kan. Apalah kita ni? Selimut kita kan nipis. Selimut kita kan ringan. Lagi yang 100 cotton tu lagi ringan. Lagi ringan. Tapi kekuatan apa ni? Kita kan siang-siang boleh angkat periuk, angkat belanga, angkat macam-macam lah. Angkat anak, angkat orang, angkat kereta. Semua kita angkat kan siang-siang. Tapi kenapa kita tak mampu nak angkat dan tolak selimut yang nipis melayang? Itu kekuatan apa tuan-puan? Qalbun sanin. Nak kekuatan hati, kekuatan jiwa, hati yang bersih. Subhanallah. Dengan apa yang ustazah cuba sebut tuan-puan, kita nampak tak yang kita harus berubah? Harus berubah, harus berubah. Segera berubah, berubah, berubah. Sebab itu prinsip yang pertama tadi, kita tak tahu banyak mana masa yang Allah bagi pada kita tuan-puan. Kalaulah ia berakhir malam ini ataupun esok, dalam sejarah hidup kita sebagai seorang hamba Allah tidak terakam sebagai apa? Sebagai pencinta Allah yang bangun di tengah-tengah malam. Tidak tercatat. Malam ni habis dah nyawa kita, mana tahu ya? Memang kita minta panjang umur, tapi urusan Allah belaka. Tentang minggu depan, cuba bayang tuan-puan, kalau ia berakhir minggu depan, agak-agak dengan peluang yang Allah bagi kita hidup 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun, terakam tak? Tergezet tak? Tercatat tak? Kita sebagai seorang hamba Allah yang ada sifat tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Lambungnya jauh daripada tempat tidur, dia tak suka tidur, dia tak betah tidur. Kenapa? Ya da'una rabbahum khawfan wa tama'a. Selalu doa, selalu ibadah, selalu tahajud, hidupkan malam dalam keadaan khawfan wa tama'a, sentiasa takut kepada Allah, takut azab Allah. Wa tama'a, mengharapkan rahmat dan keampunan Allah. Kalau berakhir tuan-puan, kita pun rasa ya Allah, tak tercatat ya Allah. Sebab kita belum jadi seperti mana ya golongan yang ustazah sebutkan tadi, golongan sahabat-sahabat Nabi yang Nabi lihat jiwa mereka dengan memastikan malam-malam mereka. Dan ini memang satu sunnah yang diikuti oleh sahabat-sahabat dan para tabi'in yang lain. Dalam menyediakan pasukan-pasukan tentera contohnya, dalam menyediakan pasukan-pasukan untuk jihad, dalam memilih ketua-ketua panglima-panglima jihad, disyaratkan tuan-puan untuk dilihat apakah dia bangun malam ataupun tidak. Tak bangun malam, tak payah ikut jihad tentera Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Tak payah ikut. Tak bangun malam, tak payah ikut. Nanti buat onar aja. Nanti menyusahkan je. Nanti buat ragam je. Bayangkan tuan-tuan. Jadi satu indikator. Sebab kita tak boleh nilai hati manusia. Tak boleh nilai ke boleh teropong. Ada tak jual teropong? Ya, ustazah, ni harga dia RM2,500. Nak buat apa ni? Ini boleh scan hati. Kita beli tuan-tuan. Ya, kita beli. Kalau boleh scan hati, semua orang nak scan hati. Tak boleh tengok. Tapi indikatornya ada. Apa dia? Tak boleh nak bangun malam tuan-tuan. Orang hati busuk ni. Ya? Dan tak boleh pula nak kos istiqamah untuk apa? Untuk jihad, untuk jadi orang baik siang hari. Ya, tak guna juga. Bangun malamnya boleh, tapi pagi-pagi siang-siang mulutnya mengumpat, mulutnya menyakitkan hati orang. Itu gambaran tahajudnya pun tak tahu ke mana. Subhanallah tuan-puan sekalian. Ya. Betapa
perlunya kita untuk berubah. Qalbun salim, dapatkan hati yang bersih. Ada satu kisah yang ustazah kongsikan di beberapa tempat dah, ya. Tidak ada tujuan lain kecuali ustazah nak tuan-puan tahu kita semua manusia biasa, kita melalui satu proses yang hampir sama, dan apa yang baik pada ustazah boleh ikut, dan ada benda yang buruk kelemahan ustazah, jadikan sempadan orang mukmin tidak jatuh lubang dua kali. Ya, maksud dia kalau ustazah dah buat silap, tuan-puan dah dapat ambil sempadan, jangan buat lagi, jangan buat. Ada satu kesilapan, khilaf yang ustazah buat tuan-puan dalam usaha didik anak-anak. Dulu memanglah anak kita kecil-kecil kan, anak kecil-kecil ni dia lebih mudah ikut. Betul tak tuan-puan? Kan dia lebih mudah ikut dan dia suka mengikut kan? Kita nak gimana pun nak ikut. Budak kecil dah namanya. Bila dia meningkat remaja, kita kena tahu pula skill dengan anak remaja. Kalau anak kita dah tua pula, dah kahwin, dah beranak cucu, tahu juga dengan anak macam tu lain pula cara dia. Tapi selagi jadi ibu dan ayah, tanggungjawab sebagai ibu ayah untuk menegakkan ad-din an-nasihah, agama itu terbina dengan nasihat menasihati, itu tak pernah lepas. Jadi bila anak dah remaja, dia lain-lain tuan-puan. Dia dah mula ada cita rasa. Dulu anak-anak kita masa kecil tak ada cita rasa. Betul tak? Kita perasan tak ada, tak ada cita rasa. Diikut je apa kita suruh. Ya? Kadang-kadang comot-comot je dia kan, sebab dia tak ada cita rasa. Tapi bila remaja, mata dia dah melihat lebih luas. Telinga dia dah mendengar lebih luas. Kakinya telah melangkah lebih jauh. Dia mulai ada cita rasa. Jadi adalah satu ketika tuan-puan, ustazah ni tension. Dia isu besar dia sebab mak tu tension. Ya? Yeah? Stres. Penat tuan-puan. Penat, tension, stres. Ustazah sangat cuba jaga supaya tidak terlalu stres, sebab supaya tak sakit. Ya? Yeah? Sebab penyakit tu dah ada dah sikit-sikit. Jadi nak jaga mudah-mudahan panjang umur lah kan. Ya? Yeah? Jadi tak nak duduk dalam suasana stres, ya. Yeah? Tapi apakan daya stres juga. Stres tak tuan-puan kalau kita nak hantar tesis PhD lagi 3 minggu? Stres tak? Stres kan? Dan itu adalah tarikh terakhir yang takkan dibuka-buka peluang lagi dah oleh universiti, tak buka lagi dah. Maknanya kalau tak hantar tarikh tu, kira ila liqa ma'assalamah, goodbye, thank you. Ah, macam itulah. Ya, dah makna dah mengeput dah, tak siap-siap juga. Ah, itulah dia. Sampai dah naik malu dah tuan-puan. Bila nak siap lah, bila nak siap dah. Puas dah segala tenaga usaha tu. Cuba juga siapkan, cuba juga. Dengan segala tugas yang ada. Jadi tensionnya luar biasa tuan-puan. Sebab main dengan mata, nak kena tengok laptop lagi, otak nak kena berfikir. Aduh, ya Tuhan. Ketika tu dalam masa yang sama, kita ni harus dengan amanah anak-anak juga. Jadi adalah yang tak berkenan dekat hati sikit. Anak tu bila dia dah remaja tuan-puan, dia nak bergaya. Bukan anak perempuan. Anak perempuan kita cerita tahun depan. Ini lelaki remaja. Sekarang orang lelaki pun boleh tahan ya, bergaya macam orang perempuan juga. Betul tak tuan-puan? Boleh tahan juga sekarang. Kena tempias dalam rumah ustazah juga. Nak bergaya. Pernah dah tegur. Umi rasa macam tak sedap je pandang seluar sempit-sempit ni. Sempit seluar tuan-puan. Kedut-kedut ni dekat buka lutut ni sebab sempit. Ya, patut seluar boleh masuk juga tangan kita tu. Kalau seluar kan kita masuk ke bawah tu boleh masuk tangan. Lengan ni lah. Sempit. Dia kata Umi, cuba Umi tengok remaja-remaja kat luar. Mana ada pakai dah seluar gebuh-gebuh macam Abi tu. Ya tak ada dah. Jadi nampak kan betapa ortodoksnya kita. Ya? Itu cita rasa anak muda. Ustazah cuba sangat memahami yang tuan-puan cuba sangat. Okeylah. Tak naklah pasal seluar jadi isu sangat. Ya.
Tapi kemudian Abi pula tegur. Dia tak terpengaruh dengan teguran sebab teguran tu berasing-asing. Abi pula tengok, Abi kata, "Eh, ini tak tak kena ni, seluar sempit sangat macam ni ni." Dah dua orang dah tegur. Zah diam je dengar. Sekali Atuk dengan Wan dia datang daripada kampung. "Khabar Tok?" Dia datang ya, salam buat baik-baik dengan Atuk kan ya. "Assalamualaikum Tok." Atuk dia pegang tangan macam ni. "Ini bukan seluar budak tahfiz ni," Atuk dia cakap. "Ah, dah nombor tiga dah. Eh, orang hafiz tak macam ni seluar, jangan. Kita punya penampilan kena jaga," Atuk dia cakap. "Ah, ini bukan, ini kita dah hafal Quran, dah dengar Quran. Tunjukkan satu contoh yang baik," Atuk dia kata. Ustazah ni menahan sabarlah ni. Dalam hati, "Eh, budak ni memang buat malu betul lah. Kita dah cakap dah sebelum ni. Maknanya betul ni pandangan mata ustazah dengan ayah tu selari." Jadi akhirnya dengan campuran stres tu, marahlah. Tak kira, sama-sama marah ustazah dengan ustaz. Tak kira seluar sempit-sempit semua keluarkan. "Jangan sampai Umi dan Ambi pergi tengok kat dalam almari. Tolong keluarkan, tolong keluarkan. Letak kat sini. Tahulah kita nak buat apa. Kain buruk kat rumah pun dah rosak kan. Ya? Tahulah nak buat apa tuan. Nak berapa ratus untuk beli seluar yang baik? Nak berapa ratus? Tawar tu tuan puan. Tak nak tunjuk kita kedekut ke kita beli. Nak berapa ratus untuk seluar yang sedap mata memandang. Sesuai kita orang hafaz Quran. Biar nampak berbekas. Akhlak itu akhlak Quran. Tak cantik kita buat macam tu ya Allah. Ya, segala-gala nak sempit. Semua nak sempit. Heran ustazah tuan puan. Tapi katanya trend. Tak boleh pula nak halang lah namanya trend. Ya? Okey. Tambah lagi satu bab rambut. Apakan daya suami ustazah cita rasa dia lain. Cita rasa suami ustazah, kalau dia ataupun anak-anak pergi dekat kedai gunting rambut, dia akan cakap dengan tukang gunting rambut tu, "Nombor dua." Nombor dua tu kalau nak tahu, pergi tempat gunting rambut, cakap dengan dia, "Nombor dua." Nanti tahulah jadi apa. Nak cerita pun payah juga ya. Sebab kita bertudung. Cubalah try nombor dua cakap. Ya. Jadi macam banyak kat pulapul. Eh? Jadi macam apa. Tentera lah ini kan. Mana nak kena dengan selera anak. Kecil-kecil memanglah suka naik motor kan, pergi kedai gunting rambut. Bila Abi dah ajak, "Jom kita pergi gunting rambut." Ya Allah, semua naik atas motor. Depan, tengah, belakang. Tak kira nombor dua kau, nombor satu kau kosong kau, tak kira. Sebab seronok naik motor. Itu kecil. Sekarang tak. Remaja. Ada cita rasa. Cita rasanya apa nama dia? Cita rasa pomade. Tahu pomade tuan puan? Ni yang apa? Minyak rambut tu. Dia kena rambut tu tebal. Sebab apa? Dia boleh alun-alun. Dan memang kalau dia pakai pomade tuan puan, dia tak boleh dah pakai kupiah. Sayang lah pakai pomade pakai kupiah kan. Ui, rambut jadi jadi hero Malaya lah. Paling handsome lah. Memang usah akui lah kalau dia buat rambut macam tu. Oh, ya Allah, kamu handsome lagi. Bawa minyak-minyak. Tapi soalnya, takkan tiap-tiap hari pakai pomade 24 jam. Ada kat masa tak berpomade tu yang sakit hati tengok tu. Ya, terpacak-pacak, setebal-tebal ni. Boleh pegang macam tu. Ha? Dipanjang rambut tu maknanya. Sebab lupa pakai pomade, bangun tidur. Yang ni kena. Abi dia kata, Abi balik petang ni, Abi nak tengok rambut sudah nombor 2. Ha, itu macam tak ada kata apa dah tu. Yang tu salah pun tak nak tolong dah kalau ayat macam tu dah keluar. Ha, ya, diam je lah. Jadi tuan puan, Uzzah dengar anak tu dia popek-popek dalam bilik. Oleh kerana mak-mak ni selalu telinga terang ya, jadi bersyukur kepada Allah. Eh. Kita kalau anak empat dengar selalu. Ya. Dengar tuan puan, walaupun kita tengah buat kerja lain. Eh, macam ada bunyi je tak puas hati. Ya. Betul tak? Ya, dalam bilik. Uzzah jadi naik darah sungguh. Padahal kita dah pernah cakap cara baik, dah pernah berunding, dah pernah berbincang, dah apa semua. Ustazah geram tuan-puan sebab campur dengan serabut semua. Ustazah pergi dekat dia, pegang tangan dia. Ustazah kata duduk sini, pegang.
Uza cakap sungguh-sungguh daripada hati sungguh. Uza kata, Umi minta maaf sama. Sebab Umi tahu sungguh rasa, Umi tahu anak Umi rasa tak best langsung dengan Umi Abi. Minta maaf sangat sebab mewujudkan perasaan itu. Tapi Umi Abi sebenarnya dah cuba buat yang takat yang boleh lah. Ya? Jadi hari ini Umi nak minta maaf segala-galanya. Dan hari ini Umi nak cakap, Umi serahkan dia pada Allah. Uza cakap macam tu tuan puan. Masa cakap mula-mula tu, dan hari ni Umi serahkan dia pada Allah, rasa macam mana? Ha, lega aku. Puas hati dapat cakap macam tu. Masa tu lah, masa-masa tu betul. Yang anak ni dia kena tercengang. Lepas tu dia menitik-nitik air mata dia. Ustazah pun pergi. Pergi naik kereta. Sebaik naik kereta tuan puan, susah nak gambarkan. Hati ustazah terasa macam ada satu beban atau batu yang besar. Dia rasa mencungap, rasa nak menangis. Kata, eh kenapa jadi macam ni eh? Rasa macam kena menangis. Rasa dia berbuku. Lepas tu saya rasa, ya Allah, ada tak kena ke? Ya Allah, ada tak betul ke? Sangat diasak dengan perasaan tu. Serta-merta sebaik keluar daripada rumah. Sehingga saya terpaksa telefon suami sebab saya nak cakap. Tadi cakap macam ni, salah ke cakap macam tu? Nak tanya. Ustaz lambat sikit angkat. Dia tu dia IM yang meeting lah apa semua. Lama-lama dia angkat juga. Ustaz kata nak cepat ni. Tapi ustaz cakap baca Rabbana la tu'akhizna inna sina au akhtana. Banyak-banyak sampai hilang rasa tu. Ustaz pun baca. Wahai Allah, ampun kami ya Allah. Jangan kira sangat kalau kami silap, kalau kami lupa. Baca. Sehingga Allah datangkan pencerahan tuan-tuan. Pencerahan macam mana? Sebenarnya apa yang kamu ucapkan tadi tidak baik. Padahal masa cakap tu rasa lepas. Padahal muka cakap macam ni. Ya? Tak payah sinus lindung cakap tu. Tapi lepas berzikir tuan-tuan, lepas minta ampun dengan Allah, kuat hati tu kata, ucapan kamu tadi tidak baik. Kenapa? Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan kamu tahu apa yang ada dalam benak hati kamu. Perkataan itu diungkapkan dalam situasi apa? Ayat itu diungkapkan walaupun bunyinya baik. Serah pada Allah, baik kan? Serah pada Allah. Tapi Tuhan kamu tahu apa dalam hati kamu. Apa dia? Kamu ucap ucapan itu pada anak kamu kerana kamu kecewa. Fras. Kerana kamu putus asa. Kerana kamu bosan. Kerana kamu marah. Kerana kamu tak nak sabar dah. Kerana kamu dah malas nak usaha dah. Kerana kamu dah fed up dah. Allah tahu. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Oleh kerana ramuan itulah yang ada dalam hati kamu, lalu kamu lontarkan, hari ini Umi serahkan kamu pada Allah saja. Ibarat seorang ibu nak cakap, malas dah nak tolong. Malas dah nak usaha. Dan ketika itu juga tuan-puan, ustazah terasa Allah ingatkan, apa sangat yang anak kamu buat? Apa yang anak kamu buat? Seluar je pun. Seterambut je pun. Terus terbayang tuan-puan, bagaimana perjuangan seorang ibu ayah, ni sepasang suami isteri, yang Allah kurniakan dia anak, padahal ibu itu guru agama, ayah itu guru agama. Ibu itu guru Quran. Sangat terpandang, sangat dihormati dalam masyarakat ibu ayah tu. Tapi Allah uji mereka, anaknya adalah penagih dadah tegar. Cuma bezakan apa yang kita lalui dengan ibu ayah yang ustazah maksudkan tadi. Penagih dadah tuan-tuan. Penagih dadah ni jangan cerita bab penampilan diri ya. Smart tak penagih dadah? Ada tak penagih dadah? Smart sangat. Dia tu smart-smart tu kenapa? Sebab dia penagih dadah. Ada tak? Kalau smart pengedar dadah. Ya, kalau pakai necktie, upa, itu boleh jadi pengedar. Tapi kalau penagih, memang tak jumpalah smartnya tuan-puan. Serabai. Ya? Baju tu terbalik pakai kadang. Tak masuk tangan kanan ni dalam tempat lengan macam tu. Itu kalau kena kat kita tuan-puan, Allahu Akbar wa Ya'zubillah. Mata mak mana yang kuat untuk melihat? Mata mana yang kuat untuk tengok? Allah anak aku, aku bedakkan kamu dulu, aku hias kamu comel-comel, pakai baju lawa-lawa, tak pernah nampak buruk masa kamu kecil.
bila kamu dah dewasa, kamu pilih jadi penagih dadah dengan rupa macam itu serabai. Anaknya penagih dadah tegar, tuan-puan. Jadi buah mulut masyarakat, anak guru agama, anak guru Al-Quran, penagih dadah, berkawan dengan orang yang bukan-bukan, bertepuk bertampar lelaki perempuan. Telinga ibu mana yang kuat, tuan-puan, nak mengadap benda-benda sepam ini? Sampai ayah dia halau keluar daripada rumah. Keluar anak tu selama keluar daripada rumah. Ayah tu meninggal dunia, anak tu belum balik rumah, tuan-puan. Punya panjangnya tempoh ujian Allah tu. Balik. Tak balik lagi ayah tu meninggal. Lepas ayah tu meninggal, anak tu balik, ibu tu sambut. Kuat tak hati ibu tu? Sambut. Padahal ibu tu menangis hari suami dia meninggal sebab anak tu tak ada. Tak tahu anak tu jadi apa. Dan anak tu balik ke rumah ibu tersebut masih lagi sebagai seorang penagih dadah. Bukan balik bawa tasbih, ya, mak dah hafal Quran dah ni, sila tasbih, bukan, ya. Masih lagi penagih dadah. Alukan masuk dalam rumah, jaga tuan-puan. Doa, doa, doa. Doa ibu ni doa keramat. Ya, wah, masya-Allah. Doa ibu, subhanallah. Doa, doa. Bila anak tu nak kahwin, bawa datang calon free hair. Mak tu nasihat, kita ahli agama, biarlah bawa menantu yang tutup aurat. Bukan tak nak menantu tu, tapi nak minta tolong tutup aurat. Terima calon ni, tapi tolong tutup aurat. Dah kahwin tuan-puan, lintang pukang pula rumah tangga berdua tu. Sebab penagih dadah. Ya, kejap isteri tu tarik masuk bilik air, siram dengan air, ikat. Ya Allah. Kurung dalam bilik itu isteri tu pula perjuangan dia untuk bebaskan suami daripada najis dadah. Kuat tak hati kita kalau kita menempuh benda-benda macam tu? Subhanallah. At the end, tuan-puan, pada hujungnya, doa itu mustajab. Anak itu Allah ubah, tuan-puan. Allah bagi hidayah, tuan-puan. Boleh tinggal najis dadah. Walaupun sebahagian fikir susah, susah, susah. Tapi dengan kuasa Allah tidak ada apa yang susah. Tinggal najis dadah. Bukan sikit-sikit perubahannya daripada seorang penagih dadah tegar kembali menuntut ilmu, kembali belajar Quran sehingga menjadi seorang agamawan, pendakwah. Kalau beliau baca khutbah dekat masjid, ada beberapa tajuk, contoh macam taubat dan sebagainya, hadirin yang mendengar khutbah pasti akan menangis. Sebab anak ini, hamba Allah ini, pendakwah ini bercakap daripada jiwa dia. Daripada sebuah kehidupan yang dia pernah lalui. Betapa sakitnya menjadi orang yang berdosa. Betapa menderitanya jadi seorang anak yang derhaka. Dia dah lalui. Subhanallah. Allah angkat dia di atas muka dunia, tuan-puan. Bila dia ceramah, tuan-puan, ribuan, puluhan ribu yang hadir, puluhan ribu. Allah letak dalam hati orang-orang mukmin di tanah air dia rasa sayang dengan dia, rasa sayang. Padahal dulu penagih dadah, semua orang benci, tuan-puan. Sayang sebab sayang datang tengah kan. Puluhan ribu. Allah balikkan, tuan-puan. Allah balikkan. Sehinggalah umurnya tidak lama, usianya 40 tahun, beliau eksiden, tuan-puan, meninggallah satu butir permata negara tersebut yang mewarnai dunia dakwah, yang alam dakwah negara tersebut, meninggal, tuan-puan, pada usianya 40 tahun. Manusia, kita tak boleh baca kehidupan, skrip hidup orang lain. Bayangkan kalau dia meninggal sebagai penagih dadah, orang kata apa? Sik baik kau meninggal. Eloklah tu meninggal. Bayangkan. Tapi Allah tak takdirkan dia meninggal sebagai penagih dadah. Ini ada doa ibu, doa ayah. Ini kasih sayang Allah, rahmat Allah. Dia meninggal sebagai seorang pendakwah yang disayangi masyarakat. Kerajaan Indonesia, tuan-puan, bagi pengiktirafan, jenazahnya diuruskan di masjid negara. Antara masjid yang terbesar di Asia Tenggara, iaitu Masjid Istiqlal.
Ratusan ribu orang datang, tuan-puan, nak memberikan penghormatan terakhir untuk jenazah. Ratusan ribu. Ustazah tengok, ada rakaman yang sahabat ustazah bagi. Ibunya duduk di sebelah jenazah. Ibunya mengungkapkan, Ummi redakan seluruhnya untuk kamu anakku, selamat jalan. Selamat jalan. Semuanya Ummi redakan. Tak ada apa tersangkut. Selamat jalan menuju kepada rahmat Allah. Allah yang lebih mencintai kamu, Allah yang lebih menyayangi kamu. Apakah itu ucapan ibu kalau anak itu mati sebagai penagih dada? Belum tentu. Subhanallah, ustazah teringat tuan-puan, kamu ni kenapa, wahai Ummi Nur Hafizah? Kamu ni kenapa mudahnya mulut kamu cakap macam tu, padahal anak kamu bukan anak yang degil, anak kamu bukan anak derhaka, cuma ada sikit-sikit nak baiki lagi. Mudahnya kamu cakap, dahlah Umi serahkan anak pada Allah. Entah-entah anak tu fikir lain. Dia fikir maknya semua ni mati ke? Dia tak nak dah kakak dia. Entah-entah dia fikir macam tu. Kita sedap cakap je dalam fikiran orang tu, kita tak baca. Tapi ni tuan-puan, ibu yang subhanallah yakin dengan pertolongan Allah, tidak putus asa, tidak kecewa, tak pernah berhenti berusaha. Ini kualiti ibu terbaik tuan-puan. Ada pada hamba Allah tadi. Dan Allah tidak pernah memungkiri janji. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Tengok anak kamu mati sebagai seorang pendakwah yang sangat disayangi oleh masyarakat. Mudah-mudahan di langit juga menyayangi anak tadi. Subhanallah tuan-tuan. Ustazah ingat tu dalam kereta je, semua ni dalam kereta. Sambil baca Rabbana la tu'akhizna innasina aw akhtana. Dia kata, ya Allah, teruknya aku ya Allah. Yang nampak tak teruk sebab Allah banyak tutup keaiban kita. Balik rumah, tengok anak tu dah pakai kupiah dah kat rumah. Lah rumah pakai kupiah sebab rambut nombor dua. Dia dah pergi dah. Terus pakai kupiah. Ya? Anak muda tuan-puan, dia nak bergaya. Ya? Tapi saya tak dapat nak kata apa dah sebab dah habis dia cakap macam tu, kena ikutlah. Ya? Pegang tangan dia. Sugul muka dia. Ustazah terus minta maaf. Maaflah tadi Umi cakap salah cakap, bukan maksud Umi macam tu. Umi nak anak Umi terus hidup panjang umur, sama-sama kita jadi hamba Allah yang baik. Umi sentiasa ada kat sebelah anak Umi, sokong, dokong, tolong, bantu apa saja. Sebutlah apa yang boleh sebut. Anak tu pun menangis dan dia cakap, minta maaf Umi, minta maaf. Sempat lagi dia tanya, okey tak rambut macam ni? Okey juga, dia kata. Pujuk lagi tu. Tak apa kan, rambut kan cepat panjang. Relax ya, sabar-sabar. Nanti rambut panjang lagi, rambut panjang lagi. Ah, macam tu. Allahu Akbar tuan-puan. Sentiasa cari jalan. Sentiasa jadikan hidup ni banyak benda nak baiki tuan-puan. Tadi tu kenapa jadi macam tu? Qalbun salim lah. Sebab hati tu tak bersih. Tak sabar, putus asa. Itu semua makanan hati tak bersih lah tu. Ya? Fras, kecewa. Kalau hati bersih apa dia? Yakin dengan Allah, tidak pernah putus asa, selalu bersemangat untuk berusaha. Itu hati bersih. Sebab itu tuan-puan, penting sekali ya untuk kita lihat satu prinsip hijrah, ialah membawa diri kita kepada qalbun salim. Kata nak sampai buka puasa kan, tapi dah tengok jam dah. Tuan-puan, prinsip yang terakhir ya, sebab nak bincang segala-galanya itu terlalu panjang lah ya, cuma yang setakat yang ustazah boleh kongsikan pada hari ini. Selanjutnya tuan-puan, bila kita hijrah, bila kita nak berubah jadi baik, ada satu perkara yang sangat penting untuk dititik beratkan, iaitu siapa sahabat kita, siapa orang di sebelah kita. Siapa orang belakang kita, siapa orang depan kita, siapa orang kanan kita, siapa kiri kita. Kelilinglah. Siapa? Mustahil tuan-puan, susah kita nak berubah seorang-seorang diri. Saya memang berubah sejak saya berhijrah ustazah. Saya tak ada seorang pun kawan. Sejak berhijrah tak ada kawan seorang pun. Pelik sungguh. Ya, Nabi hijrah Mekah Madinah, lagi ramai kawan, lagi ramai sahabat. Atta akhi,
kan, disatukan di antara Muhajirin dan Ansar, lagi ramai kawan. Patut kita jadi lebih baik, jadi orang baik, pasti kawan lebih ramai daripada musuh. Patutnya kawan lebih ramai, tuan puan. Tak nak lah ustazah. Sejak saya nak bersihkan hati ni, serabut dengan makcik-makcik tu. Ya, yang tu kuat ngumpat, yang ni mengadu domba, macam-macam lah. Lebih baik saya duduk sorang-sorang. Tak kena tu tuan puan. Patutnya makin kita jadi baik, kita makin ramai sahabat, insya-Allah. Tapi harus dilihat sahabat yang bagaimana, sahabat yang macam mana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin qudwah hasanah untuk segala dimensi tuan-puan, dilingkungi oleh para sahabat. Dan Nabi sangat menghargai kehadiran sahabat-sahabat itu. Kadang-kadang Nabi ungkap, kalaulah boleh aku mengambil kekasih dari kalangan manusia, kamu wahai Abu Bakar menjadi kekasihku. Tengok tingginya nilai persahabatan ukhuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat kita? Siapa pendamping kita? Siapa teman kita dalam urusan perubahan kita? Penting tuan-tuan. Tengok-tengok siapa sebelah kita. Ustazah bawa kepada sepotong ayat Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan sabarlah diri kamu. Sabar ni maksudnya tahan. Tetapkan diri. Ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama-sama dengan orang yang beribadah kepada Allah, berdoa. Yad'una rabbahum ni kalau rujuk tafsir maksud dia bukan berdoa semata-mata, tapi ibadah kepada Allah. Baca Quran, doa, salat, amal soleh. Dan ayat ni tuan puan, ada kisah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh pemuka-pemuka Quraisy. Pemuka-pemuka Quraisy cakap dengan Nabi macam ni. Wahai Muhammad. Ya Rasulullah, wahai Muhammad. Boleh tak majlis-majlis kami, kan pemuka-pemuka kan orang besar-besar, ya? Maknanya orang kaya-kaya. Orang senang-senang, hidup mewah. Dia kata apa? Boleh tak majlis kami diasingkan dengan orang-orang miskin? Tak nak sekali. Tak nak campur orang miskin, orang lemah-lemah, orang nampak mustadafin, orang nampak lemah-lemah lah, adalah kategori dia kan? Tak nak. Sebaliknya majlis kami, biar majlis kami je lah. Maknanya yang setaraf. Kamu buatlah majlis untuk orang miskin, orang lemahnya majlis lain. Ada disebut nama 6 orang sahabat yang dikategorikan miskin lemah ni lah. Tak nak dia ni ada dalam majlis ni. Biar majlis kita ni majlis orang besar je. Tengok tuan-puan. Ini berlaku zaman Nabi SAW. Lalu dijawab tuan-puan, turun ayat ini. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi. Tahan diri kamu. Tetapkan diri kamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama dengan orang yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi, yang beribadah kepada Allah pagi dan petang dalam kurungan, maksudnya berterusan. Selalu ibadah, selalu ingat Allah, selalu berdoa, selalu baca Quran, selalu salat. Dan mereka ini beribadah kepada Allah mengharapkan apa? Yuriduna wajhah. Mereka mengharapkan keredaan Allah. Teruskan, tetap diri kamu dengan orang-orang yang sebenarnya adalah kategori. Kualitinya apa? Yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha. Wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Mata kamu pun jangan berpaling daripada golongan ini. Bayangkan. Itu satu ayat tuan-puan yang sangat tinggi. Subhanallah, memang teramat-amat hebat nilai
Ya, nak kata nilai apa ya? Bahasa tu. Biasa kita kalau paling-paling badan kan? Okey, kita nak tinggalkan orang, kita paling badan lah. Okey, pergi dulu, selamat tinggal, paling badan. Jangan kata paling badan tuan-puan. Wala ta'du'aina ka'anhum. Mata pun Allah kata jangan paling. Daripada golongan yang kalau kamu dah bertemu dengan golongan yuriduna wajhah, ataupun golongan yada'una rabbahum bilghadati wal'ashi, selalu ibadah kepada Allah, orang baik-baik, orang soleh yang mengharap keredaan Allah, jangan paling mata kamu daripada mereka. Maknanya apa? Bersamalah, bersamalah. Tetaplah dengan mereka, sabarlah dengan mereka. Bayang ya tuan-puan, kalau tuan-puan sudah bertemu dengan kawan, dengan sahabat yang benar-benar amal solehnya banyak, yang nampak tuan-puan bicaranya bicara Allah, 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 jangan tinggalkan sahabat itu. Bersabarlah dengan dia tuan-puan. Ya, sebab bukan maksud kalau orang tu dah amal soleh, dah macam-macam, maknanya kita takkan pernah sakit hati dengan orang tu ya. Sebab berurusan dengan manusia ni sangat mudah hati tu tersakit, mudah sangat. Dia tak mesti orang tu jahat tuan-puan ya. Manusia ni penuh dengan kelemahan kan. Jadi sabarlah, sebab jauh lebih hebat amal solehnya tu, jauh lebih hebat cerita kualiti dia tu. Ada sikit sebanyak, miskin ke apa, sabar je. Betul kan tuan-puan, kita kadang ada kawan-kawan baik sangat, tapi kita rasa macam sakit hati dengan dia. Sebab apa sakit hati? Naik kereta dengan dia, ya Allah pelahannya buat kereta, rasa nak berjalan je. Ada juga kan kawan macam tu, geram kita tengok dia kan. Selamat tak aku naik kereta dengan dia ni ya? Dia bagi sinar kanan, dia masuk kiri. Astagfirullahaladzim. Ni kita dalam kereta ni, aduh lah kawan aku, memang tak nafi baca Quran banyak, tapi mana sabar ke segini kanan masuk kiri. Ya. Habis tu jalan dengan dia naik kereta, kalau kita buka je apa-apa cerita, dia asyik pandang kita je. Kita pun kata pandang depan, pandang depan. Sudah yang kita kata malas nak kawan dengan dia tu, tak nak naik kereta dengan dia. Dia menakutkan je. Sakit hati kan, geram kan. Tak apa, sabar. Ya, mana ada manusia sempurna. Memang Allah jadikan setiap kamu kepada setiap yang lain itu ujian, cobaan. Allah sebut dalam surah Al-Furqan kan, apakah kamu sabar ataupun tidak. Al-Tasbirun, kamu sabar atau tidak. Tapi dia ada kualiti yang lain. Apa dia? Orang baik tuan-puan. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'auna rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah wala ta'du'ayna ka'anhum. Kalau tak dapat lagi kawan macam ni, cari, tengok mana ada orang macam ni. Kalau dah ada, jangan paling, jangan tinggal. Sabar dengan dia, teguh dengan dia. Jangan kamu palingkan mata kamu kerana turidu zinatul hayatid dunia, sebab kamu dah terpesona dengan kehidupan dunia. Malah kawan kat timah tak dapat apa pun. Ngaji kerja dia. Ya. Sedap kawan kat Esah ni shopping, shopping, shopping. Mula-mula window shopping, lepas tu shopping betul-betul dia katakan ya. Jadi atas pilihan kita lah tuan-puan nak kawan macam mana. Ya. Bagus kawan baik-baik ni. Ustazah ada seorang hamba Allah tu, ustazah tak rapat pun dengan dia. Katalah namanya Siti eh. Ini bukan nama sebenar dalam kurungan kan. Ustazah tak rapat pun dengan Siti ni. Tapi pernah bertemu. Cuma tak ingat sangat macam tu lah. Tapi cerita dia tu selalu sampai kat telinga ustazah, sebab kawan-kawan baik ustazah berkawan dengan Siti. Cuma ustazah tak berpeluang rapat dengan Siti. Cuba bayang tuan-puan, sahabat-sahabat ustazah cerita, Siti ni baik sungguh, Siti ni lemah lembut, Siti ni ya Allah, ya banyaknya amal soleh dia. Sehingga kan, sehingga Siti ini tuan-puan, Allah uji dengan penyakit. Diagnose penyakit kanser stage 4 terus. Ya, pada awal tahun. Dan sahabat ustazah cerita, dia kata pada satu malam, kalau tak silap ustazah malam nuzul Quran, mereka ada program duduk dekat satu tempat lah, dekat satu rumah sama-sama. Dan dia kata, bayangkan Siti ni sepanjang malam solat, solat sepanjang malam. Dia kata dia tak tidur. Dalam gelap malam dia nampak.
Dia solat sampaikan, ni kawan Zah cakap. Kawan Zah kata dia solat 100 rakaat. Zah kata betul ke? Zah cakap. Ya, kita tak kenal orang, kita pun bolehlah macam ragu-ragu. Dia kata betul. Ya betul. Dia sakit tuan-puan, dia sakit. Tapi masih boleh bangun apa semualah ya. Dia sakit. Walaupun ustazah pada awalnya macam fikir betul ke ada orang boleh sembahyang 100 rakaat. Tapi munasabah bila sahabat saya cakap, dia tak tidur lah kakcik. Dia kata. Kan tak tidur. Cuba tuan-puan tak tidur sembahyang je 2 rakaat. Agak-agak sampai tak 100. Boleh sampai 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat kan. Sejam 10 rakaat. Kan ataupun sejam. Sebab yelah kita solat, bukannya kita ada imam ya. Kalau ada imam kan imam baca surah Baqarah memang tak habis lah kan ya. Ini kita sembahyang sendiri ringan-ringan, dua, 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 sembahyang malam 100 kata sahabat ustazah. Walaupun pada awalnya ustazah macam betul ke sampai 100, tapi ustazah ambil moral dia. Apa dia? Dia banyak ibadah. Dia banyak ibadah. Walaupun saya tak rapat dengan dia tuan puan, tapi cerita dia masuk dalam pikiran ustazah, masuk. Bila rasa malas-malas teringat dekat hamba Allah ni. Jangan sampai besok jauh sangat aku kat padang mahsyar, jauh. Kenapa? Sebab orang ni lebih dulu, orang ni lebih dulu, orang ni lebih dulu. Kita tu tak nampak, tuan-tuan tak nampak. Tak nampak. Sebab iman kurang, amal sikit. Jadi walaupun hanya mengingat dia, padahal saya bukan akrab dengan dia, ingat dia, subhanallah, mengantarkan kita untuk apa? Sujud kepada Allah. Kualiti manusia tuan-tuan. Tiap kali ustazah teringat dia, ustazah terinspirasi untuk buat baik. Siapa yang siapa yang linkkan perasaan kita tu? Allah. Allah yang lebih kenal hamba-hamba dia. Tiap kali ustazah teringat dia tuan-puan, ustazah rasa ustazah tak baik. Tiap kali teringatkan dia, ustazah rasa ustazah kurang aman. Bila teringatkan dia, rasa termotivasi. Nak zikir, nak baca Quran, nak ibadah, nak amal soleh. Sehinggalah dia menemui penciptanya pada minggu lepas. Ratusan orang datang solat jenazah dia. Dia sudah memiliki anak-anak, beberapa orang yang hafaz Quran. Suaminya kata, alhamdulillah arwah siap untuk pergi. Dan dia telah pergi dengan tenang. Banyaklah cerita tuan-puan, kawan-kawan cerita, dia orang sangat baik, dia banyak sumbangan, dia banyak tolong orang, dia banyak sedekah. Kita ngiling kepala dengan tuan-puan. Sebab pengakhiran kita belum tahu. Bayangkan ini ciri yang ada, hanya ingat nama dia, kita rasa nak solat lah. Ha, macam tu. Rasa nak jadi baik lah. Allahu Akbar. Ada tak teman kita macam tu? Ada tak kita teman-teman yang bila teringat dia, teringat kekurangan kita di hadapan Allah. Bila teringat dia, termotivasi untuk sujud kepada Allah. Ada tak kawan yang macam tu? Ya, kadang-kadang ada orang macam tu tuan-puan, jumpa kat pasar malam. Siapa? Kak Limah. Nampak dari jauh, Kak Limah lah. Kak, ada kuliah tak kat masjid? Tu je soalan dia. Nampak Kak Limah tak ada soalan lain, kat masjid ada kuliah ke tak ada kuliah? Sebab dia jaga kuliah masjid. Tengok, setiap orang tu dia akan tarik orang atas apa yang, atas aura yang dia ada. Ya? Yeah? Dia tengok akak tu macam-macam lah. Ya, yeah, tanya benda-benda baik. Ada orang kita jumpa ingat benda lain. Nampak Kak Timah, Kak tak buat kuih tat kali ni. Sebab dia penjual kuih tat. Ya. Yeah? Jadi muka tat tu dah terlampau ketara sangat, ya. Sungguh tuan puan. Macam mana orang bermuamalah dengan kita? Apa yang secara tidak langsung kita ingatkan orang tu pada apa? Ah, macam tu lah ayat dia, ya. Cari tuan puan sahabat yang demikian. Ustazah dulu ada seorang sahabat tuan puan masa belajar kat Jordan, ya. Oi, aura dia dahsyat. Masa belajar dulu. Memang lain lah memang aura dia. Macam mana dia tuan-puan?
Pertama dia jaga solat malam. Yang tu memang tak nafi lah. Muka tu berseri-seri nampak. Cahaya. Ini pandangan mata ustazah eh. Saya nampak muka dia bercahaya lah, berseri lah sebab dia jaga qiyam. Yang kedua, walaupun dia uzur period ya, uzur syar'i datang bulan, tapi dia tak macam kita datang bulan hep-hep hore. Ya, suami kejut, bangun timah, bangun subuh. Kita ni bangun subuh, cuti dia kata. Ha, maknanya cakap tu puas hati. Marah kejut tu orang cuti dah apa kejut-kejut pula. Ha. Nampak tu maknanya orang ni kejut, cuti. Ya, ha, biar lambat je tak apa, cuti. Kawan saya tak macam tu, tuan puan sahabat ustazah. Dia lebih awal kadang-kadang menyahut hayya 'alas salah walaupun dia tak semayang. Cara dia macam mana? Dia mengingatkan yang solat dalam rumah tu untuk siap-siap solat. Tu satu. Dah nak masuk Zuhur dah ni, dia kata. Kita dengar tu kan, aduh lah dia ni ingat sungguh solat. Padahal dia uzur. Kita kalau uzur tak ingat dah. Ni asal ke Zuhur ni? Kita katakan. Sebab tak ingat dah, tak ambil kisah dah betul-betul free betul lah kalau dah period tu. Dia dah nak masuk Zuhur ni. Kita pun jadi malu Allah lah kan ya. Lepas tu tuan buat apa dia buat? Dia akan duduk di birai katil. Ini gambaran yang saya ternampak-nampak lah dalam kepala ni. Duduk tepi katil, ngadap kiblat tuan-puan, letak tuala good morning kat atas ni. Tahu tuala good morning? Tak tuala good morning. Duduk sebab dia ada sejadah yang putih tu kan, ada sejadah dia lah, letak sejadah. Duduk bersimpuh. Dia buat apa? Zikir. Ustaz pandang daripada belakang eh. Kalau kita masuk bilik pandang belakang dengan ada kiblat. Pandangan tu sampai hari ni tuan puan 20 tahun lebih dah. Tapi ia memberi satu semangat pada ustazah untuk baiki diri. Sampai hari ni 20 tahun lebih tuan puan teringat, ternampak seorang sahabat aku. Walaupun dia period, walaupun dia uzur, tapi dia menghormati waktu itu dengan apa? Dia zikir, dia istighfar, dia selawat. Dia jaga tuan-puan, dia jaga. Ingat, walaupun dah 20 tahun lebih, rasa ya Allah, aku kurang ibadah, aku kurang ibadah. Hebat ada sahabat yang macam tu tuan-puan. Dan ustazah ada sahabat tuan-puan yang suka duduk depan kita melutut. Maknanya bersimpuh depan kita, pegang tangan dan dia kata apa? Nasihatkanlah saya. Ha, ini pun satu hal juga sahabat macam ni. Lepas tu ingatkan masa dekat Jordan je. Kami jumpa lepas 10 tahun, lepas 15 tahun datang rumah. Dia buat benda yang sama. Duduk sebelah ustazah pegang tangan. Dia kata tolong nasihatkan dia. Masya Allah baik sahabat-sahabat macam ni tu. Kita pula yang rasa malu nak nasihat apa. Kita yang patut dapat nasihat. Tak, dia kata. Tidak ada buah tangan yang lebih baik daripada seorang sahabat kepada sahabatnya. Kecuali dia berpisah dengan buah tangan nasihat. Kita buah tangan apa paling baik? Buah sungguh lah. Tak ada ke rambutan ke durian ke kan ya. Ha, ini buah tangan nasihat. Subhanallah, baiknya kawan, baiknya. Jaga kawan macam ni tuan puan, jaga. Walaupun kadang-kadang geram juga, tension juga. Ya. Tapi tak apa, kelemahan tu sangat sedikit. Itu manusia biasa. Nak banding dengan kualiti imannya, amal solehnya. Jangan kerana kecenderungan kepada dunia kita tinggal kawan-kawan ni. Tak nak geng-geng ni. Ni geng-geng warak tu dia kata. Ya. Jangan macam tu tuan puan. Dan apa pesanan Allah dalam ayat ini? وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Kamu jangan ikut, jangan taat, jangan menurut kawan yang macam mana? أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, yang hatinya lalai daripada ingat kepada kami, yakni kepada Allah. Kita kena cek kawan-kawan kita. Hati mereka lalai atau hati mereka ingat. Kalau jenis orang hati lalai, jangan turut semua cakap dia. Jangan asyik rujuk dia je nak buat keputusan. Itu bawa rebah namanya tuan-puan. Ya, kita ada masalah rumah tangga, pergi dekat sahabat yang hatinya lalai daripada mengingati Allah, cuba kita dengar apa jawapan dia. Beza tak dengan orang yang ingat kepada Allah? Beza tak tuan-puan? Berbeza jauh.
dia lalai ingat Allah. Kita ada masalah rumah tangga, suami nak kahwin lain, biasa itulah masalahnya kan. Ya, cari orang yang lalai daripada mengingati Allah. Apa dia kata? Kamu tu yang bodoh, Timah. Dia kata, kalau akak duduk tempat kamu, akak dah ceraikan Samad tu talak 10. Amboi sedap ceraikan suami talak 10. Ah, pergi lagi cari rujukan orang yang hati lalai daripada ingat Allah. Yang bukan-bukan dia ajak. Kita balik pun darah naik ni tuan puan. Darah tinggi semua macam mana naik belaka masa tu. Nak menceraikan suami talak 10. Mana belajar, mana belajar. Tapi cuba kita pergi sahabat alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Apa dia jawab? Boleh jadi ya, boleh jadi. Ustazah pun pernah jumpa sahabat-sahabat macam tu, tapi cerita dia lainlah, bukan suami nak kahwin lain ya, itu rahsia ya. Apa dia jawab? Dia kata apa? Semua milik Allah. Macam mana kita dengar? Semua milik Allah. Suami kita milik Allah, anak kita milik Allah, hatta yang paling kita sayang, nyawa kita sendiri milik Allah. Dalam urusan-urusan yang melibatkan hak milik Allah, bertanya dengan pemiliknya, macam mana nak buat ni wahai Allah, macam mana nak buat ni wahai Allah. Kena tanya dengan pemiliknya. Dia suruh kita salat, dia suruh kita tanya Allah, dia suruh kita istikharah. Subhanallah. Alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi. Jangan wala tuti'man aghfalna qalbahu an dhikrina. Jangan kamu taat orang yang hatinya lalai daripada ingat kami. Wattaba'a hawa, lalu ikut hawa nafsunya. Yang lalai ingat Allah ni, dia punya tukang runding ni nafsu. Dia punya ahli mesyuarat dia nafsu dengan syaitan. Tu ahli mesyuarat dia, panel-panel dia. Ya, moderatornya setan kan, panelnya nafsu macam tu lah. Jadi tak boleh bawa, tak boleh bawa dia punya pandangan, bawa rebah. Wa kana amru furta, maka jadilah urusan kamu melampaui batas. Cerita tentang siapa yang nak bersama kita, teman kita, pasangan hidup kita. Sebab tu tuan puan, kalau nak cari jodoh pun benda serius ya. Nak cari jodoh ni benda serius. Kalau sahabat pun dipimpin untuk kita cari sahabat yang macam ni, teman hidup apatah lagi, pasangan hidup, suami atau isteri, lagilah kena cari sungguh-sungguh tuan puan. Kena minta tolong Allah, kena berdoa, kena check hati dia ya, bukan check harta dia semata-mata ya, check hati dia, tengok tahap lalai tak lalai dia, kena check. Puan-puan jangan sedih, mana nampak muka sedih. Dia kan lambat buat jumpa ustazah, dah kahwin baru jumpa ustazah kan ya. Tak apa, yang dah ada tu baiki je kan ya. Jangan pula bang kita buat balik semula boleh tak ya, sebab saya nak istikharah ni. Tentang bukan abang, tak, yang dah ada tu memang ya dah tu ya. Al khairu ma waqa, yang terbaik tu adalah apa yang telah berlaku dah ya. Masih ada kekurangan, baiki. Subhanallah, ini jalan hijrah. Cari sahabat tuan-puan ya. Sahabat ni, setiap orang ni ada aura masing-masing. Ada seorang sahabat ustazah, memang dia baik ya tuan-puan, dia baik. Tapi nak beritahu, aura dia dapat dirasakan oleh suami ustazah juga. Padahal dia kawan ustazah. Suami ustazah ada problem masa tu. Dia istikharah, lepas tu dia minta ustazah istikharah, biasa dah sebab kita isteri kan. Lepas tu dalam diam-diam dia telefon sahabat ustazah. Telefon, assalamualaikum kak. Ada hajat ni dengan akak ni. Ya, hajat apa ustaz? Kata akak tu. Ya, akak, ustaz ni ada masalah sikit. Cerita hampir dekat hamba Allah ni. Percaya tu orang cerita hampir. Padahal kalau akak tu tak jagalah amanah rahsia tu, pecah teruk juga tuan puan. Ya? Apa rahsianya nak tahu? Rahsia jangan tahu. Ya? Lepas tu, dia kata cerita semua. Dan hajatnya apa? Ustaz kenal akak. Ustaz terasa nilai akak tu. Ustaz nak minta tolong. Dulu kalau masa arwah mak ada, memang mak lah yang tolong solat hajat, tolong istikharah. Tapi hari ni ustaz pilih akak. Akak tolong istikharah kak. Sama-sama lepas tu kita runding kak, macam mana Allah bagi pencerahan pada kak. Sebab percaya tuan-puan.
Padahal dia kawan ustazah, tapi kawan yang baik lah, selalu datang ke rumah apa semua. Jadi ustazah kata, apa ni abang percaya dengan akak tu? Percaya. Dia kata. Akak tu tuan puan dapat kepercayaan tu, dia buat sungguh tuan puan. Ustazah pun tak buat. Akak tu puasa siang hari, malam tahajud, baca Quran pagi, petang, baca Quran malam, baca Quran. Sampaikan anak-anak buah dia, kakak-kakak dia kata apa? Kau ni sakit ke? Kau nak mati ke apa kan ya? Sebab apa? Ibadah je. Dia kata tak, dia ada terima amanah dari seseorang yang mengharap. Maka dia kena buat betul-betul. Dia kata dengan ustazah, akak tak buat cincai-cincai dek. Akak istighfar taubat dulu dosa akak banyak dek. Dia cakap macam tu. Dia taubat dulu. Tengok orang tu apa? Hebat. Lepas akak dah rasa tenang hati akak, baru akak istikharah dek. Dan bila dia nak sampaikan hasil istikharah tu pada suami ustazah, dia punya muka dimah tu pun dah melegakan dah. Dah dapat pencerahan dah. Tak payah nak cakap mimpi apa ke apa, tak payah. Yang awal tu. Dia kata apa? Ustaz dengar ustaz. Akak nak sebut tentang nama-nama dan sifat Allah. Tengok approach dia tuan-puan. Huwal awwalu wazzahiru. Huwal awwalu wal akhir. Huwal zahir huwal batin. Wallahu alimun bidhati sudut. Dia sebut. Dia bukan ustazah ya tuan-puan, dia bukan ustazah. Tapi kenapa dia cakap macam tu? Sebab dia terlalu intim dengan Quran. Selalu ingat je ayat-ayat tu. Sebut. Sampai kita dengar tu, huwal awal, huwal akhir, huwal zahir, huwal batin. Maknanya kita rasa lapang hati untuk menyerahkan segala urusan kita pada Allah. Allah tahu segala. Jangan kelangkabut sangat. Allah tahu segala. Serah pada Allah. Ufawidu amri ilallah, saya serahkan segala urusanku kepada Allah. Terus rasa lapang tuan-puan, rasa tenang. Dan hujungnya dia kata dia tak mimpi apa-apa pun. Dia serahkan kepada ustaz untuk buat sebarang keputusan. InsyaAllah keputusan itu baik sebab kita dah sama-sama minta tolong dengan Allah. Siru ala barakatillah. Itu jawapan dia. Subhanallah. Kalau adalah orang nak minta tolong kita tuan-puan, percaya. Sebab mungkin aura yang kita ada, ya, bukan jenis, ya, ada orang tak nak pun, tak percaya pun. Aku suruhlah dia berdoa. Aku nak suruh dia berdoa. Dia semayang zuhur pun qada. Dia memang tak ada lah orang nak suruh. Dah qadaan dia, mana orang nak percaya. Sungguh tuan puan. Jadi ini kepentingan dalam hijrah. Kita mencari halaqah yang baik, mencari sahabat yang baik, ya, mencari teman yang baik, mencari pasangan hidup yang baik. Pasangan hidup yang kita ada tuan-puan sudah terbaik insya-Allah. Tapi kita kena usaha untuk dapat jadi pasangan hidup yang benar-benar azzakirinallaha kathira wal zakirat. Sama-sama banyak ingat Allah. Ya, kena usahalah, kena doa. Ya, kena sama-sama saling tegur menegur, nasihat menasihati. Dan ustazah tutup tuan-puan ya, sehingga ini sajalah. Ya, dah pukul 12.04 minit. Dengan membaca satu ayat Al-Quran yang mudah-mudahan jadi hiburan kepada tuan-puan semua. Nak bagi tahu ada satu nikmat atas dunia ni, satu ketenangan, ya, syurga atas dunia ni. Apa dia? Merujuk kepada ayat 21 surah Rum. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Dan daripada tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Tengok ya, tanda kebesaran, tanda keagungan, tanda kesempurnaan. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah jadikan daripada diri kamu pasangan-pasangan hidup. Tujuan dia apa? Litaskunu ilaiha, untuk kamu merasa tenang dengan pasangan kamu. Untuk kamu merasa damai dengan pasangan kamu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah tambah lagi isi dengan kasih sayang, isi dengan belas, rahmah.
Dan sesungguhnya itu adalah tanda untuk orang yang ada akal, untuk orang yang berfikir. Guna akal untuk berusaha, guna akal untuk cari jalan. Apa dia? Kita ada satu benda tuan-puan, insya-Allah jadi jalan kebahagiaan, iaitu rumah tangga kita, pasangan hidup kita. Kalau belum bahagia, maknanya apa? Allah suruh kita usaha. Allah suruh kita doa. Liqaumi yatafakkarun. Tuan-puan sudah tenang tak dengan pasangan? Mana lebih suka? Suami ada kat rumah ke suami tak ada? Cuba jawab jujur-jujur. Puan-puan pun entah-entah suami puan-puan sedang berbahagia sekarang. Sebab apa dia tengah berbahagia? Bersiul-siul kat rumah. Kenapa? Sebab isteri dia tak ada. Harap-harap ustazah tu ceramah sampai asar. Ya? Ha, kalau ceramah pendek, bila puan-puan balik, dia terkilan. Allah sekejap, ustazah tu ceramah. Dia baru nak enjoy. Kita tak ada rumah. Yang mana satu tuan-puan? Ataupun kita bila suami tak ada, kita rasa happy sangat. Belanja semua orang kat kampung tu. Ya? Nah, sampai orang tanya, kenapa Kak Isa asyik belanja semua orang? Yalah, Abang Ahmad kau kursus. Ya, kursus berapa hari? 3 hari. Kalau boleh biar 3 tahun je kursus. Bayang tuan-puan, kalau pasangan hidup tak jadi, litas kunu ilaiha, buat sesuatu ya, buat sesuatu. Sebab seharusnya rumah tangga kita menjadi jalan mawaddah warahmah. Jadi jalan kebahagiaan. Itu adalah hiburan untuk orang-orang mukmin, tuan-puan. Itu adalah kurniaan untuk orang-orang beriman, tuan-puan. Kalau tak jadi macam tu, cari usaha, cari jalan, doa, belajar lagi, insya-Allah sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah, insya-Allah. Ya, dan itu juga satu penghijrahan yang baik. Nak bawa keluarga kita untuk mengecap nikmat kebahagiaan. Apapun, tak sempat nak bincang semua-semua tu tuan-puan. Cukuplah sekadar ini daripada ustazah. Ya, makin banyak bercakap, pasti makin banyak salah. Ustazah minta maaf, ampun semua. Dan minta ampun juga dengan Allah Azza wa Jalla. Segala salah silap, ya ustazah, dalam sepanjang memberikan tazkirah hari ini. Segala yang baik daripada Allah Azza wa Jalla. Yang kurang itu, adabnya dinisbahkan kepada diri ustazah sendirilah. Ya, terima kasih banyak-banyak tuan-puan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengumuman daripada ustazah, ya. Ustazah bawa tuan-puan buku himpunan zikir munajat ilahi untuk diedarkan kepada semua. Asalnya ustazah buat untuk peribadi sajalah. Ambil munajat-munajat. Sebab kita tak pandai munajat tuan-puan. Ya, kalau suruh munajat kan pendek je. Kita tak pandai nak cakap macam ni. Nak cakap apa ni? Wahai Allah yang sedang menatap aku, wahai Allah yang mengetahui tentang diri. Kita tak pandai nak cakap macam tu dengan Allah. Ya. Jadi ustazah ambil munajat zikir guru-guru kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Himpunkan buat macam ni. Bila hari lahir suami, hadiah. Bila nak bagi kawan-kawan penghargaan, hadiah yang ni je. Ya, sebab nak hadiah dengan harta benda ni, Ustaz rasa kita semua pun dah tak ada benda nak hadiah dengan harta benda. Banyak belaka dah tuan-puan ya. Nak bagi tudung, tudung ada satu set tak pakai lagi. Ya, jadi cuba bagi benda macam ni kan. Akhirnya orang-orang yang baca tu, dia kata, dia bagi respon, dia kata, ya Allah tenang sangat hati. Kalau tertinggal sehari rasa bersalah. Jadi ada seorang sahabat, dia bagi ustazah sejumlah wang untuk cetak semua. Tapi dengan satu hasrat dia, bukan dia nak bagi percuma tuan-puan, tapi biar yang tuan-puan bagi daripada buku ni tu nak diserahkan kepada Tahfiz Madinah Terumpas. Itu hajat dia lah. Jadi boleh dapatkan kat luar sana. Dia dengan CD Quran. Ada seorang qariah yang tak popular ya, Hajah Nur Hafizah Musa nama dia. Dia baca Quran biasa-biasa je, tak ada lagu, tak ada apa pun, ya. Jadi muslimat boleh dengarlah surah Yusuf, surah Maryam. Dari kereta daripada dengar lagu ya. Asyik dengar lagu asli ya pun kan. Dengar Quranlah juga ya. Supaya dapat pencerahan, dapat semangat daripada ayat Quran ya. Dan juga tuan-puan ada kat luar sana buku Mutiara Usrati ya. Dan satu buku yang sangat baik. Bacalah buku ni. Buku yang menceritakan, tajuk dia Bidadari di Pintu Firdaus. Ini adalah hamba Allah yang meninggal dunia, keren untuh masa di Masjidil Haram. Ustazah dah baca dulu lagi, tahun lepas rasa ingat. Tahun lepas lagi dah baca, masa mula-mula keluar.
Habiskan terus. Menangis-nangis atas katil baca. Ustaz kata buku apa boleh nangis tu ustaz kata. Sebab apa ya Allah? Orang hati baik tuan puan. Allah tak pernah apa ni? Sia-siakan orang yang baik. Bayang ya tuan puan, mak ayah dia rumah mak ayah dia punya elektrik, bil-bil semua selesai. Anak bayar online. Bila mak ayah pergi je bab poh nak bayar ni, tak ayah pakcik, anak pakcik bayar dah. Best tak idea macam tu. Kita balik kampung gelap, tak bayar elektrik ke mak? Kita kata. Banyak cantik punya anak bayar elektrik mak tu. Ya. Tuan puan sekalian, baca buku ni. Sangat memberi inspirasi ya. Ada kat luar sana, luar masjid boleh dapatkan. Menambah ilmu kita juga dengan membaca. Itu sahaja daripada.